Logat Medan, lu pakai logat Enggak, Medan. nggak bisa. Parah banget. Supaya ini kita nggak pakai makeup sama sekali tuh. Lu nggak kuliah. Hari ini hari Sabtu, Bang. Mohon maaf. Tapi Adi tahu yang hari Sabtu kuliah. Iya sih. Cuma gue agak kaget asli. Mas adalah olah berani. Iya, kita masih pakai baju tidur tuh. Pakai piyama, belum mandi. Pagi sekali live-nya. Emang ini pagi banget, udah siang, ya, woi. Kita ini udah siang, woi. Ya udah jam udah jam. Kita open Q&A aja. Opennya. So asik banget loh, lihat-lihat. Open Q&A. Enggak makeup aja cakep asik. Iya, oh kita tuh kayak natural gitu loh, natural. Eh sumpah tapi ini benar-benar enggak pakai apa-apa. Iya. Berarti next bisa kali ya gua enggak usah pakai apa-apa. Teater lu enggak usah pakai apa-apa. Mandi coy. Coy semua Bambang. Kita gabut banget guys, enggak tahu mau ngapain. Aduh aku mau kerjain tuh guys. Itu siapa yang duduk di Gak ada. Jangan ngadi-ngadi ya. Ngadi-ngadi lo pada. Ya kan pakai litin biar seger dikit gitu loh. Kan gak mandi gitu loh. Iya. Udah ke teater. Makan yang banyak. Iya. Sudah makan. Tadi kita makan apa lu? Kita makan nasi. Kita makan nasi uduk. Pakai ayam. Sama makan es krim. Lu pasti belum mandi. Kita berdua, kita belum, berdua mandi. Belum mandi. Ini kayaknya seru gua belum mandi. Jangan-jangan kalian yang nonton juga belum mandi. Ini iya, hari. Iya, ini hari Sabtu terus kayak kalian emang kayak, mandi pagi-pagi. Iya. Buang-buang air. Nah, kasihan bapak kita beli air. Mahal. Kak FX jam berapa kalian? Kapan ya? Sebenarnya kita itu kan pasti kan lebih cepat kan daripada show. Karena kan kita siap-siap dulu kan. Iya. Nah, karena nanti ada pajama, jadi kita nggak cepet-cepet banget ke teaternya. Iya. Tapi kita udah pakai pajama dulu. Eh, udah ya, take video kagak mandi. Lu nginep di rumah, Paola. Iya. Tadinya nginep gara-gara apa ya lu? Apa ya? Oh gara-gara semalam pulangnya tuh kayak udah malam gitu kan. Jadi kayak ya udahlah nginep aja ya nginep. Udah. Ini siapa yang like? Gak nge-fly coy. Fly kok fly? Nanti malam ya. Nanti malam. Ini showroom dulu nih. Jangan main-main. Kuliah ilkom enak gak? Ilmu komunikasi ya? Enggak sih. Biasa aja. Belum. Ini apa katanya Lulu ngerepotin enggak? Ah iya. Ditanya weh. Hah? Lulu ngerepotin enggak? Kenapa ya? Kaola tidurnya bolak-balik. Eh, Lulu juga tau guys, dia tidurnya bolak-balik. Aja emang gue doang. Sebut namaku nanti aku nonton Fly High Kak Fikri. Harus nonton. Harus nonton. Kalau enggak nonton jurusan marah. Apa yang enak, coy? Gak tahu, aku kan cuma satu jurusan. Aku nanti mau ekonomi. Gitu banyak. Ola tidurnya ada kanan apa kiri? Kanan kiri, woi. Kiri. Gue iya. bangun tengah malam. Ada yang aja. Ngorok nggak? Gak sih, jujur gue enggak. Gak tahu kan, gak tahu. Malam-malam tuh kan pada tidur, jadi gak tahu kayak ngorok. Eh atau... tapi kan gue madep sini, kan gue madep ke sini ya lo. Terus lo madep ke gue, terus gue ngeliat mata lo tuh kayak kebuka emang, gitu. Iya emang gue kebuka. Iya. Nah terus gue pikir ini Lulu bangun gak sih? Terus gue kayak, terus gue tuh tidur. Iya sekarang jam 11 kita live showroom. Lulu ada yang titip salam namanya Santo. Oke. Okay. Hai, Santo Claus. Santo Claus. Eh, tapi emang beneran gue kebuka matanya. Iya, gue waktu itu kayak enggak sih, kayak setengah gitu. Terus gue mikir, ini si Lulu kenapa sih ngigo atau gimana? Akhirnya gue balik badan aja. Lo takut ya sama gue. Gambar aja wajahnya pas tidur. Tadinya mau tak foto sih kalau lagi tidur, cuma karena baik hati dan tidak sombong jadi enggak jadi. Dan gitu kita itu kalau tidur gelap-gelapan. Iya. Aku selalu matiin lampu, aku gak bisa. Tapi itu beneran gelap banget tadi malam. Iya sih, karena emang gak ada lampu ini. Lampu tidur. Ada, tapi udah mati. Udah rusak. Iya. Walau kuliah ambil teknik mesin. Mau sih. Kayak teknik mesin, tapi kebanyakan cowok kan.
Ya kayak jangan. Tapi keren weh. Prankas Eli dia. Ayo. Kita bateri gue. Gak apa-apa. Coba kita prankas Eli. Bilangnya apa ya? Kak Selin, aku nanti gak bisa ikut play. Motor sini kan? Ada kayaknya. Aku cari Kak Selin dulu. Lulu tidur ngikutin Lala melek. Aku emang gitu tau. Tapi emang gue pernah lihat ya Kak Lala tuh emang. Terus dia juga cerita sama gue, kayak tidurnya benar-benar kebuka matanya, sekebuka emang itu. Ya? Ayo kita prank Selin. Ayo. Sampai ketemu di live streaming nanti kata Uke-chan. Wow. Awas prank balik. Selin lagi nonton showroom ini, Mbak. Emang iya? Emang iya? Gak tau. Belum mandi. Akhlak not fun. Itu ada Ciselin nonton. Emang iya ya? Tapi gak diangkat guys. Iya, jangan-jangan Ciselin nonton. Ciselin, tunjukkan dirimu. Tunjukkan bakatmu. Tapi gak diangkat. Hati-hati dimarahin dia, gue takut. Iya, gue juga takut. Di Ciselin. Hai Ciselin. Beneran? Gak tau. Ah, bohong nih. Dia ngeprank kita, ya, gantian, woi. Apa Ciselin belum bangun ya? Yori juga nginep gak sih di rumah Viani? Iya kayaknya. Siapa ya? Soalnya kita tuh kalau udah pulang kemaleman kayak... Ya, gak jawab. Oh. Oke. Okay. Prank member lain siapa ya? Yang pan O'Neil. O'Neil, gue nggak bisa show, nanti lu pindah ke posisi gue ya. Lu aja lu bagian lu. Udah nggak jadi. Laura, jangan Ciselin serem. Tapi kan ini HP lu lo. Dia tau nggak kalau lu nginep? Tahu. Nggak tahu sih. Teng. Kita sapa lu nih. Ada yang ngasih apa ini namanya? Dama apa? Apa sih namanya? Nggak tahu. Daruma. Daruma nggak sih guys namanya? Apa guys namanya guys? Kenapa sih? Kenapa orang-orang sombong banget gak ada yang jawab? Papa belum bangun ya? Ini apa sih namanya Daruma ya guys? Yang bulat-bulat. Buka dong kamarnya. Iya Daruma, Daruma, Daruma. Iya Daruma kan. Thank you Uke-chan dan Kamario dari rumahnya. Thank you. Walaupun kita sangat mendadak. O'Neil bener-bener ya enggak jawab. O'Neil tuh guys, tau enggak sih guys, jadi waktu dulu kita ke Surabaya yang konser itu si O'Neil sama Nunu kan sekamar. Dia telat bangun. Dia bener-bener ditinggalin enggak sih? Ditinggalin enggak sih? Enggak. Oh enggak ya, ditinggalin. Cuman kayak cuma lama. Kayak lama banget, kayak yang lain udah pada siap terus mereka masih bahkan kita sarapan dulu, woi. Iya. Gue inget banget ya, gue sarapan dulu sama Fanny tuh gue inget banget. Pengen ngeprank orang, karena gue sering di-prank. Siapa ya? Jessie udah bangun katanya. Oh iya, Flora deh. Tapi Jessie gak bisa di-prank. Yang panikan deh orangnya siapa ya? Siapa Kak Vivi. Jangan dong, Tim T aja. Kamira tuh panikan Mira, banget. Mira itu panikan banget. Kayak kalau misalnya di sesuatu pasti dah, hah? Apa ini? Apa nih? Kenapa? Padahal udah tua ya. Duh, rambutnya lepek gara-gara semalam kita enggak keramas lu. Iya. Ya udahlah. Ini kalau enggak ada yang jawab lagi berarti fix sombong banget. Jangan Ume guys, Ume kasihan lagi. Mamanya lagi ini, lagi... mamanya udah berangkat tau ke kampung. Ume. Mamanya udah berangkat, Mbak, kampung. Ngapain ke kampung? Pesta. Katanya mau ziarah. Jadi tinggalin. Nanti dia apa... Nyusul. Buset, tega bener ya ninggalin namanya semua. Hei, lu. Gue juga ditinggalin sendiri. Kapan? Lo semua dibawa ya. God heart. Fix ya, ini kayak gak ada yang mau jawab. Udah, kayaknya mereka tahu ini prank. Iya, bener. Udah. Ya, pada gak angkat.
Kak Ols, apa kabar? Ini Rizkia tau gak lu? Tau. Yang ngefans sama Fanny juga. Oh gitu, karena mirip. Iya, karena guys parah banget, masa ada yang osiin aku gara-gara enggak osiin gue sih lu. Enggak tahu deh, ah tanya sendiri. Gara-gara aku mirip Fanny. Astagfirullah, enggak boleh gitu, guys. Sebenarnya gue yang mirip Fanny atau Fanny yang mirip gue? Tapi Fanny lebih lahir duluan daripada iya. Tapi lo lebih kan gue lebih dulu di JKT. Ya. Gimana dong? Sembarangan betul. Fanny sama Lulu mirip juga. Terus gue sama lo mirip gitu. Kenapa sih guys? Muka aku kayaknya pasaran. Gue pernah lihat ya lo. BNK mirip banget sama gue sumpah. Siapa? Ada dikirimin Jesse. Mirip banget. Lu yang mirip Fanny. Oh iya. Katanya ada yang suruh lu prank gua nih. Gua ada di sini pranknya. Gimana? Mohon maaf. Halo lu. Aku prank kamu. Kameranya ada di situ. Oh my god, aku terkena prank. Ja bukan. Iya kayaknya enggak tahu pokoknya BNK. BNK kemarin siapa? Katanya ada yang bilang aku mirip mantan ya, sekarang temennya. Terus gue siapa gitu loh. Ola mirip orang Thailand. Siapa? Siapa? Bahasa Thailand gak sih? Cuma nikap. Thaiti ya, Thaiti. Cuma nikap, Thaiti nah. Waktu graduation Ciupi kan ada orang BNK ya kalau nggak salah. Terus kita bilangnya itu orang EKB ya. Terus ya itu EKB ya. Terus kayak bening banget. Cantik banget tau. Terus enggak. Kayak dari jauh pun bersinar gitu. Iya, kayak kita. Enggak kayak gitu. Oh my god. Ya. Lulu mirip orang Taro. Taro. Taro apa? Ola mirip sama saudaranya? Enggak tau. Adenya mirip banget. Lulu mirip Kia. Nama gue Lulu Askia, maaf. Iya, benar. Kia kan merek mobil. Iya bener sih, gak salah sih. Lu mirip mamaku. Terus aku adalah mamamu gitu. Aku adalah istri bapakmu. Oshiku adalah mamaku. Gila loh. Keren ya. Lulu mirip Lala. Beda banget namanya. Oh Lala namanya. Belum mandi ya. Ya ampun, udah dibilangin kita berdua belum mandi. Emang lu mirip selingkuhanku. Lu miripin semuanya dah. Sumpah. Mandi guys, mandi. Lu mirip istriku. Cilok. Gue pengen beli cimol tau di online. Jadi gue liat ada selebgram Emil tau gak? Emil Mario. Iya, itu loh yang suka di TikTok, yang suka marah-marah. Iya, yang fix gue, lo suka sama gue itu ya. Nih, role model gue tuh Raisu di TikTok. Raisu sama Emil. Kayak, tapi emang menghibur banget, Boy. Kayak, aduh keren banget. Kenapa sih orang-orang keren? Lu mirip Baku. Lu mirip Cisani, coy. Oh my god, bener banget sih. Fanny gak sih? Fanny mirip iya, Cisani. Iya, Fanny mirip banget. Berarti lu mirip Cisani? Enggak, jadi Fanny itu kata orang-orang, kata fans, Fanny itu campuran gue sama Cisani. Cantik berarti bener ya? Sempurnanya. Iya, maaf. Cakep. Iya, cakep ya. Cuman Ola mirip Aki bener-bener loh. Kotak dong gue. Ada yang pakai bahasa Korea. Annyeong haseyo. Annyeong haseyo. Annyeong haseyo. Annyeonghaseyo. Lu. Itu pintu kamar gue. Guys, enggak jalan. Dulu ya, enggak apa-apa kan. Dulu ternyata Kak Ola, di depan pintu kamar Kak Ola itu ternyata banyak poster K-pop, guys. Terus gue kayak anjir. Ayo. Maaf ya guys. Oke, lu dihukum. Gak apa-apa, keceplosan. Kayak, terus di pintunya banyak foto-foto K-pop. Terus banyak banget.
Enggak banyak. Banyak itu. Gua aja yang dulu K-popers enggak gitu banget. Tapi dulu gua beli sampai 300 ribu gitu-gitu tau. Buat poster-poster doang, terus gua kayak uangku ngapain gitu. Terus sekarang nyesel. Makan teh kotak kayak minum. Minum teh kotak. Lu mirip Daruma. Bulat dong. Kaget. Jangan dong, jangan, jangan. Lulu beneran jago mat? Gue juga dulu jago matematika. Enggak juga sih. Dulu yang karena membantu. Suka aja. Kayak seru enggak sih kalau kita ngerti? Kayak menguji diri aja. Yuk kita battle matematika kali. Tapi sekarang gue udah bodoh loh. Gue juga bodoh, gue enggak ada pelajaran. Udah jarang sekolah gue. Olah mirip Tower Shadow. Daripada Daruma. Bukan. Shani kurang Fanny sama dengan Ola. Bukan. Shani plus Ola sama dengan Fanny. Enak banget ngomongnya Shani. Cisani, Cisani. Cisani. Telepon Cisani kali ya. Akrab lo. Akrab kali lo. Hei, kalian gak ke teater nanti ya? Nanti. Nih. Ini emang panjang banget. Terus lebat banget. Terus warnanya warna si Jessie ngechat. Lah gue seneng banget WKWK. Kayaknya ngeliat showroom kita deh jadi seneng. Eh, telepon Jessie aja. Jadi bulu tangan aku itu banyak orang yang penasaran kali ya. Jadi kalau megang tuh kayak oh my god. Wolfarin apa sih? Apa itu enggak tahu. Warnain lah semir. Tapi ya guys, kan aku kan warna bulunya tuh warna coklat gitu kan, bukan warna hitam. Jadi kalau misalnya kena matahari kayak mengkilap-mengkilap gitu. Lu waktu gua upacara, bulu tangannya direboisasi. Terus kata teman-teman gua gini, "Eh lu bleaching ya?" "Enggak, gua udah lahir kayak gini." Bahkan rambut gua tuh coklat. Disiram. Biar disiram, dipupuk. Dipupuk. Telepon Cisani. Catorna pink. Siapa ya? HBD Lulu. HBD udah lewat banget. Udah lewat banget ya. Tuh bahasa Arab tuh. Apa lu bisa baca enggak? Enggak bisa. Kenapa sih guys kalian pada ngitung-ngitung 5859? Tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini live-nya kenapa kayak nge-lag gitu, Mas? Emang iya? Iya, iya. Ya kan? Iya. Ya, kalau dia nge-lag gak sih? Agak kelamaan gitu, dia bakal kayak nge-lag. Tapi kita iya minta ganti HP untuk bapak saya yang nonton, kalau nonton. telepon Jessie aja. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teriak. Siapa ya? Ojej. Jujur ini benar-benar kayak enggak pakai makeup. Wow, keren. Dek. Halo. Jess. Apa? Jess, kita lagi showroom. Iya dong. Emang iya? Iya, nonton dong. Kita dadakan banget. Sekarang banget. Sekarang banget lagi ngomongin Kak Jessie tahu. Tadi kan lu ngechat gue ya? Gue lagi seneng banget gitu terus. Seneng kenapa, Tuj? Aku juga baca, Tuj. Gak mau. Gue belum mandi tau. Sama, udah pikir kita udah mandi. Nonton dong showroomnya. Kita mau pakai baju apa? Suaranya cowok banget tuh. Ya, ya oke. Okay. Oke. Okay. Okay. Yang apa gue yang biasa aja. Avatar gue yang biasa aja. Ya. Oke. Okay. Yang cowok biasa. Oke. Oke. Okay. Okay. Dimatiin. Bener sih. Pengen ngeprank, tapi siapa ya? Aduh. Ntar itu Intel gak coy? Itu coy. Gue ambil power bank dulu ya. Oke. Okay. Coy. Ini adalah dialihkan oh, kalau Lulu Azkia Pevita. Apa? Kamira belum bangun.
Ih, gue yakin kamera itu belum bangun. Gue yakin 100%, coba aja. Prank kamera lo, di lu pikir gue berani? Masya Allah. Gak ada power bank. Kaptennya nggak jawab, kayaknya udah tahu deh kalau bakal diperang. Soalnya kapten kita juga gue yang nelfon soalnya. Oh iya, kayak apa ini sih lu? Gak usah deh. Gak mungkin nih. Freya belum bangun kali dia. Telepon Pevita Pierce. Ya kali. Akrab loh. Prank siapa ya? Lulu cantik banget jadi pengen Oshin Ola. Kamu tabil ya? Motivasi hidup lu apa sih? Apa sih? Astagfirullahaladzim. Apa katanya? Gak usah. Telepon KD. Udah bangun sih? Sering aku aja. Kamu siapa? Kamu siapa? Eh coba, misalnya kita lagi video call prank sama kalian. Oh, prank umat. Gak mau, gak berani. Gak berani. Gak berani. Lulu mirip Jurina, oh my god. Jurina AKB ya? Atau SKE? Eh, SKE ding. Waktu gue belajar ya? SNM, ada. Kan gue liat video, terus katanya iya nih Jurina yang, ini kan yang pintar banget itu. Cantik, cantik kayak ya, kayak Kapuci. Mirip Kapuci. Oh iya, cantik banget. Telepon di wasosan. Akrab. Prank gue dulu. Tuh, Jurina kan, SKE. Mohon maaf, ini live-nya pakai HP saya. Mohon maaf nih. Maaf. Prank Azizi Tinti aja lah guys. Saya tidak berani kalau ini. Lu mirip member JKT, lu pikir sekarang gue apa nih? Ini gak ada yang mau promosi. Eh, Jessie lagi tolong. Halo, Jess. Halo. Gue ada komen, kalian kenapa gak manggil gue? Gak tau yang mana. Komennya gak ada. Jessie, mana coba lagi. Bentuk. Halo Jessie. Halo Kak Jessie. Ya dimatiin. Ngambek deh. Ngambek. Coba kita cari. Siapa tahu dia mencatat lagi. Kita waro dulu lo, waro. Waro. Nomor 1. Okechan. Nomor 2 ada Kak Firya. Yes. Iya, Kak Firya. Yang ketiga ada Kak Mario. Yang keempat ada di kosan. Oh, lagi di kosan. Lagi di kosan, oke. Okay. Nggak pulang. Lima ada Papi Cilok. Papi Cilok. TikTok sindrom banget ya, maaf. Iya, gue udah bikin Papi Cilok, tapi nggak dipos-pos. Ntar aja lah. Nomor 6 ada Sobat Halu. Nih sobatnya Lulu nih. Sobat Halu. Lu juga ngalu, woi. Nomor 8 ada siapa sih? Mana ini? Enggak. Nomor 7 Mas Kumbang, nomor 8 Sobat Halu. Itu nomor 6 Sobat Halu. Hah? Itu yang 8 tuh The Rio. Oh, iya. Aduh, iya, mata iya. Lu. Lihatlah. Ya. Oke. Okay. Bagus Maul. Nomor komen nih Kak Bagus Maul jadi nomor berapa? 11. Sepuluhnya tadi. 10-nya Kak Teo. 9-nya tadi Taufiger. Nomor 11 10. Apa sih 10? Deo. Enggak tahu dibacanya apa, guys. Nomor 12 ada Susu Kenta. 11 Bagus Mau. 12. 11 sih belum. Udah tadi. Mama gue ngechat. Gue liatnya Mira. Terus gue kayak, apa ini si Mira? Bagus. Gelap ya? Iya. Tapi kalau gini enggak. Pada nangis. Pep, kok lu enggak nangis? Ini berisik banget, diem bisa gak? Diem. Karena lagi showroom. Halo Jessie. Hai Kak Jessie.
Wow, ada Kak Nasron Kun di... Ada Kak Hiskia, wow mantap. Wow, mantap. Ada Kak Taufik, ada Kak Doni, ada... Lu, kita bener-bener kayak no makeup banget. Kita berani banget ya? Yes, iya. Yeah. Ya, maaf ya guys, nge-lag. Iya, kayak pikiran. Ini kalau muka kita kayak Vioni gitu ya, nge-live kayak gini cakep kan. Kayak Cisani gitu, Cisani, ya. Gitu. Kayak bening dari awal gitu. Oh, gua gak ada karet. Kayak gini aja. Bisa, bisa. Padahal pake AC loh, tapi kok gerah ya? Ya gak bisa lu. Kenapa? Bisa. Gak bisa sih, udah gak sama. Oh kan gua ada karet di sini. Terus sendiri dah. Jadi katanya banyak yang suka bare face kita. Oh my god. Berarti gue percuma dong gue beli makeup mahal. Tapi gue makeup enggak mahal sih. Gue butuh lewat. Gue butuh. Halo, War Captain. Bisa bobrok ya semua. Lawas sekali. Emang lebih baik no make up. Dulu yes. Mirip Jurina SKE. Oh, Jurina tuh SKE. Iya, SKE kan. Terus soalnya pas gue liat ada yang bilang gue mirip Kapuci juga. Terus Kapuci kan mirip Jurina. Iya sih, menurut gue hidung lu mirip Kapuci. Pesek banget dong hidung gue. Tapi Kapuci gak pesek. Iya, makanya. Jadi so, nanti kalau di show ada Ayana, lu ngapain? Oh my god. Waktu waktu sensor aku last show-nya Kak Ayana, gue perform dong. Sombong. Lagunya ini. Dari kemarin makin suka. Ah, kita dengar lagu JKT-nya. Ayo, ayo. Tapi jangan gede-gede. Hai. Gue putu digoreng dengan 500. Gue putu mana 500-an? Ini aja dengar langit biru cinta. Oh, aku suka banget guys lagu itu. Gue udah bilang sih lu. Oh, udah. Kalau gue suka lagu. Telepon nyokap lu lu. Gila lu. Yang suara Vioni aja enak. Ada tahu nih. Oh iya iya. Teng 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 teng. Lulu udah foto bareng Ayana belum? Belum. Kak Ola, kalau lu sapa aku dong. Hai Naura Azala. Oleh angin datang berlari sendirian. Biasa. Ini langit biru cinta Ola. Yeay, pede lu. Ini kita macet apa emang ada yang oke. Terasa susah. Aku gak dipanggil nih. Oh, Dika Vanoten. Dika Vanoten. Gua kenal namanya. Ola pernah ketemu Jokowi? Pernah tahu, sumpah. Gue pernah ketemu Jokowi lu. Ya, bangga gue. Cuman gue gak bisa foto gitu. Kenapa? Gak mau dia foto sama lo. Enggak, temen gue tinggi-tinggi, gue pendek. Waktu itu Asian Game kan. Terus sekolah gue tuh yang disuruh ke Taman Mini. Taman Mini kan. Terus apa ada Jokowi di Taman Mini. Terus kayak temen-temen gue pada, eh pak, pak foto. Terus gue kayak, oh gue tau. Aku mau foto. Aku mau foto. Tapi ini takut keinjek-injek kan, gue kecil banget ya. Apalagi di, jadi guys aku di angkatan aku tuh paling kecil gitu kan. Gue takut keinjek-injek gitu loh. Kayaknya Kak Ola kalau diibaratin di JKT mirip Kak Yori ya di sekolahnya. Iya, iya, iya. Bahkan aku kaget apa ada yang lebih muda dari aku di JKT. Aku pikir tuh di JKT kayak umurnya 18-19an gitu. Ya kan. Ternyata Yori 12 tahun. Apa ini? Zaman dari langit biru cinta searah. Iya Pak Jokowi guys. Kan selalu terli. Undang tuh Bapak Jokowi ke teater. Iya. Gue suka banget tau sama anaknya Pak Jokowi yang punya TikTok.
Kaisang Pangarep ya namanya. Dia tuh jokesnya kayak kocak banget, kayak Jawa-Jawa iya, gitu. Iya, kocak banget. Dulu tuh masih 12 juga. Iyalah, gue tuh masih menuju 13 sebenarnya. Apa ini? Konspirasi. Udah guys ya, dadah. Lagunya maksudnya. Yes, gue Kaisang. Ku suka dirimu. Ola tingginya berapa? 157 deh kalau enggak salah. Gua 157. Iya, sama kita tingginya. Oh, iya. Gibah member tingginya. Azan. Lagi azan. Nani Kore apa? Apa itu? Kalau enggak salah. Nani Kore. Oh. Nani Kore. Oh, Jepang. Gua pikir Jawa. Gak pikir bahasa Jawa. Bukannya bahasa Jepang. Nani Kore. Nah, itu. Ola sama Tower Shower banget. Jahat banget sih, guys. Aku gak sependek itu tahu. Rumah Ola depan masjid. Iya. Samping banget, mohon samping maaf. Samping banget, iya. Iya, kedengeran lah. Nih, kan rumah depan gue itu dulu gak tingkat, lu. Jadi kayak... sekarang kan udah di tingkat. Jadi kamar gue sama toa masjid bener-bener sebelahan ya, mohon maaf. Jadi assalamualaikum. Apalagi kadang tuh aku suka bangun jam subuh kalau denger mereka apa innalillahi. Iya, apalagi kalau innalillahi pagi-pagi tahu, ih seru banget. Menyeramkan. Ola enteng aku dah. Mohon maaf, saya aja kecepetan sekolah, semua kuliah. Mau jadi apa lu kuliah iya. Langsung. Tiap azan bangun, iya sih, bangun aku kalau azan pagi-pagi, kadang juga enggak. Ini apa lu bacanya? Jadi lu dan sinen no 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 muna no muna ah mana 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 ya udah hilang no muna no muna yeponika kayak ngomong cantik gitu deh kalau nggak salah. Oh, kita cantik gitu kan? Iya mungkin. Terima kasih. Ada yepo-yeponya lah ya. Yepo tuh cantik. Yeporia. Lalu gimana sekelas sama Kavia? Wow, kita ke anak ansos gitu kemarin. Apa ini? Siapa ini orang-orang? Kayak gak kenal gue. Oke, gitu loh. Terus tiba-tiba ketemu. Ini siapa? Lo tapi siapa? Kayak ini gak sih? Kayak awkward gitu pas banget. Lo ketemu. Banget. Merekanya gimana? Mereka ngajak kenalan atau enggak? Ajak kenal beneran. Ada yang, kamu ada. Dulu ya gitu. Oh iya, mereka apal muka lo? Apal. Kalau gue ketuker sih pasti. Tapi gue juga ketuker. Jangan panggil Kak Ola dong. Kayak gak akrab. Aku kan menghargai gitu ya. Dia kan senior aku kan. Bang Jago. Abang Jago. Nanten. Sorry Bang Jago. Ampun Bang Jago. Teman yang tertukar. Lu udah bisa main gitar listrik. Lo pikir bonus Ola kapan mau mandi? Hah? Bonus bos Ola. Ya udah sih ya, ada chip nempel, ya udah lah ya, mau dilepas gak bisa gitu. Telepon Flora. Mau udah bangun Flora? Flora lagi main sama kucingnya. Tim T banyak kan semua punya kucing tahu nih. Bahkan kita Fioni. Mau pakai kucing. Fioni, O'Neil, Mira, Flora, Adele. Siapa lagi? Kadei. Emang Kadei punya? Punya. Tapi gak tau masih hidup atau enggak. Lu punya? Tuh, ada lah. Oh iya. Aku punya peliharaan namanya Amel. Adek aku. Tuh gantian tuh bahasa Jepang lu baca. Gua gak bisa. Ola lu bawa ini. Kita mau gak? Terus kita duet. Tapi ada Minggi Kata yang duet. Ayo coba kita nyanyi Minggi Kata. Masih lihat ya. Ku sadar. Suara lu mah bagus, suara lu apa-apa. Gak usah, udah. Kasian yang denger. Pas yo MC Soto pamerin piaran masing-masing. Lu piara apa lu? Kucing ada gak sih? Curut. Hamster, ya kan? Curut.
menurut mana sih punya peliharaan? Punya tuh ikan cupang. Katanya lu udah mati kemarin. Beli kan bokap gua kasihan sama gua, jadi dibeliin 3. Terus mati satu terus dibeliin lagi. Gila sih, kayak abang jago. Oke. Okay. Lu pelihara. Lu oh, semalam enggak bunyi tokenya. Biasanya tuh bunyi. Emang iya. Cuman kita enggak denger sih. Terus tokenya sekarang udah punya anak warna hitam. Emang bisa? Tapi enggak di sini, di tadi ada di pinggir ini. Sumpah. Tokenya tuh cicak bukan sih? Bukan. Tokenya toke tuh yang lebih gede gitu loh. Oh, iya. Itu videonya dikirim. Iya, ya. Dia kepalanya gede kalau toke. Kadal. Ih, gede banget nih lu. Gua pernah tatap-tatapan sama. Tapi toke katanya ini. Enggak, guys. Toke itu katanya kalau dijual mahal. Kayak kadal. Berapa ratus ribu gitu. Emang beda sama kadal? Beda. Oh, beda. Lebih baik dari cicak. Anjir, kadal lu kepalanya kecil. Lonjong. Lah gak tau toke. Ih, tapi gue gak suka banget sama toke. Kayak geli gitu. Tapi gak apa-apa kalau ada suara. Dia tuh di belakang rumah gue gitu loh. Di tembok belakang. Tapi katanya kalau ada suara toke tuh isinya ada setan. Iya. Tapi tergantung, kalau suaranya gede berarti setannya jauh. Kalau misalnya suara kecil. Katanya sih, gue pernah nanya di Twitter. Terus kata ada yang bilang tuh toke bawa rezeki. Katanya sih kalau 3 kali bawa rezeki, kalau 7 kali bawa setan. Tapi ini kadang 8 kali, 6 kali. Pernah guys, aku kayak gini, enggak aku hitungin, cuman kayak gini. Kan dia toke, terus gue bilang kayak gini. Sekali lagi, toke. Sekali lagi, toke. Kalau suaranya kecil berarti deket, no. Iya benar. Iya. Kok kalian tahu sih perawakan toke? Kita gabut yang nonton 1000. Oke. Nanti kita belajar bahasa Jepang guys, biar bisa baca bahasa Jepang. Iya. Tapi di sekolah gua, di kan abang gua juga sekolah di situ kan. Dulu tuh dia ada belajar bahasa Jepang. Oh iya. Terus sekarang guru bahasa Jepangnya jadi guru KWU, kewirausahaan. Gak nyambung banget. Tapi pengen gak sih kayak belajar bahasa Jepang? Iya. Tapi banget. Nulisnya gak bisa. Iya, nulisnya gak bisa. Tapi kalau kosa gue bisa juga. Dari kelas, dari SD gue bisa 1-10 bahasa Jepang. Ichi ni san yon go roku nana hachi kyu. Ya, ya gitu deh, gue nggak tahu, udah lupa. Alah, kelas berapa? Kelas 2 SMA. Gara-gara temen gue dulu suka nonton Naruto. Terus Naruto. Waktu Naruto kelas 6, nama kelas gue itu Rokubi 6B. Oh. Rokubi. Keren ya? Keren sih. Terus ada kaosnya. Pernah megang Zero gak sih? Pernah! Gue pernah waktu, jadi kan mau syuting ini loh, Sosenkyo. Sosenkyo kan mau Oh syuting. Yang dibawa? Terus dibawa sama KD, terus gue kayak pegang gitu. Tapi dia jinak, dia emang ular yang emang buat dipelihara gitu. Rokubi. Aduh, pengen baca bahasa Jepangnya apa ya, gue banget. Geng, aku namanya Pisang Api. Apa tuh ya? Gue pernah liat di TikTok yang kemarin gue kasih tau, tau gak namanya? Geng namanya Ekrit. Gak tau. Ekonomi kritis. Oh, iya. Elit. Oh, iya elit. Nama geng, jadi aku pernah liat guys di TikTok. Mereka nama gengnya Elit. Ekonomi sulit. Astagfirullah, jahat banget emang. Lalu jangan maling gayung di masjid. Emang di masjid ada gayung? Ada lah. Buat kamar mandi marbot? Iya sih. Cuma ya udah. Ola lu paling suka lagu apa di JKT? Lu apa? Kalau gua itu Aozora Katomoe. Ini apa namanya? SNM yang ini. Gua lagu suka apa sih? M13. Lupa akan cara berenang, yaitu kolam yang tak ada airnya. Iya, yaitu. Enak banget. Na 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 na.
Kasian masjidnya nggak ada gayung. Daripada nggak ada pohon, woy. Kata lu segitu, kalau segitu masjid apa musola? Musola. Orang-orang bilang musola, padahal dulu itu kan kecil musola. Terus sekarang udah digedein jadi masjid. Setuju sama lu, Stella pesannya lu nggak? Nggak ada guys, nggak punya. Iya nggak punya. Di ini juga nggak ada, adanya ini Saifuku no Me-nya. Iya. Di Jokes atau nggak Spotify ada. Nanen nomu. Lu sempat belajar gak sih lu? Kuyob. Ah, iya kita dibilang lucu. Arigato ne. Nanen nomu kyokta. Gue pernah belajar ini apa hurufnya Korea. Gumawa ya, gumawa kalau Korea. Gue nggak tertarik sih kalau belajar bahasa Korea. Gue tertariknya belajar bahasa Jepang, cuman nggak ada gurunya. Gue juga diajarin temen, cuma itunya doang tuh yang Kamsahamida. Kamsahamida. Kok gue mau apaan? Gue mau kayaknya ini ya deh yang enggak yang versi formal. Non formal. Nyanyi dong. Waduh, mohon maaf. Bawa bonus yang dari TWT dong. Kita pernah tahu bawa lagu TWT. Sama ini. Iya. Apa? Gimana lagunya? Lupa gue. Bel sekolah. Oh, iya. Bel sekolah adalah love song. Melodi yang sungguh. Ini belajar Jepang sama gue harga nego. Bukan masalah harga ya, masalah waktu nih. Mohon maaf, saya sekolah aja. Lu lihat kan lu tadi tugas gue. Gila, dia ada 30 numpuk, mohon maaf. Kayak gak ada beban hidup. Innocence ya, kita juga pernah innocence. Cuman gue gak nyanyi lu kemarin. Yang mana? Innocence. Oh, gue nyanyi ya? Nyanyi dong, gue kan udah 17 tahun. Bel sekolah ada. Belajar Jepang sama Vioni aja. Iya, Vioni itu kakinya orang Jepang. Terus kayak gue pengen ikut ke Jepang gitu, ikut nengokin. Berarti ya enggak apa dah. Lu kalau si Vioni kalau pulang kampung enak ya? Ke Vioni. Ke Jepang gitu. Bener sih, enggak iya salah kan? Sih. Bener. Lu pengen nonton Ramune gak sih? Jangan lupa nonton Ramune guys. Jangan lupa nonton Ramune. Aku sih gak pernah nonton, tapi aku kayak sekilas lihat mereka latihan tuh. Aduh keren banget sih kayak Tri. Kenapa? Kayak bener-bener berusaha banget. Jujur kalian harus nonton, itu kayak keren banget. Pasti. Nanti juga ada pajama, jangan lupa nonton. Iya. Ntar lagi, 2 jam lagi. Tim T-Fly jangan lupa juga iya, dong. Betul. Makanya beli paket aja guys di JKT. Beli paket mantap. Paket mantap. Skip gak punya osa. Kayaknya di JKT itu mengerti ya. Jadi kan banyak nih yang di setiap tim ada osinya kan satu. Jadi ada, mereka bikin paket iya, gitu. Iya paket lengkap gitu. Keren JKT. Oke. Lalu ada ini. Oh mohon maaf. Ada yang drum. Kitanya mau nonton. Tapi nggak tahu kalau misalnya tahu sih. Apa besok nggak ada kegiatan, kayaknya gue mau beli tiket. Gue juga mau beli. Iya nonton. Iya pengen. Iya pengen lihat. Terus pengen lihat. Gue tuh pengen lihat teman-teman gue kayak si Mute, Kristi, Kacika, Celi. Oh my god, Kak Gita. Coba tahu besok ada Ara tuh. Juga. Oh my god, Ara. Olah lulu osinya di JKT siapa? Udah keluar, mohon maaf ya. Iya, gue juga udah great. Kalau gue kafan kak. Aku kayak nak. Kan jadi selalu. Kan dulu kan gue suka banget sama kebarat-baratan gitu ya, kayak Justin Bieber gitu-gitulah. Selena Gomez. Terus kata abang gue gini, ada tahu member JKT yang bule? Terus kan iya, siapa? Emang bapaknya bule. Oh iya. Aneh lu. Kalau Gabriel? Brian enggak? Oh enggak. Tapi kayak bule gitu mukanya. Iya. Iya, gitu. Terus gue bilang kan waktu itu sama Katina, kan gue pertama kali nonton Tim Tia. Kalian suka siapa? Terus gue bilang aku suka Kavanka soalnya kayak bule. Terus, iya emang papanya bule. Oh, ih cantik banget Kavanka, gue nonton itu lagi. Bapak lu lagi bule. Kacil dede bule. Lu siapa lu? Apanya? Kak Ayana ya? Kak Ayana, kayak aduh Kak Ayana, emaknya tuh oh iya Kak Ayana juga sebabnya Arab ya? Arab aduh, Jepang. Aduh, Arab Jepang tuh gimana? Oh, ada di sekolah. Thank you. Thank you. Terus,
kakaknya Kak Ayana cantik banget gak sih? Iya, terus kayak 11-12 gitu loh, iya, mukanya tuh kayak iya, bener-bener cantik banget ya. Banget. Dokter terus, gak sih? Iya dokter. Gila, udah cantik dokter lagi. Pinter dong. Iya, duh. Duh, cocok banget. Bapak gue bule-bule banget. Gue juga dulu dipanggilnya bule potan tau lu. Iya, kayaknya semua orang pernah dibilang di bule potan. Apalagi pas kecil, karena bulu gue kan warna coklat. Terus katanya kalau orang barat itu emang bulunya banyak banget kan, banyak banget. Terus kayak, tapi bule iya, potan. Iya bule, ya bule. Iya, Kak Sakina. Iya. Dulu Kak Aca. Oh iya, Kak Aca juga. Aduh Kak Aca cantik banget gak sih? Nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu. Nggak pernah. Gue pernah ketemu, gue pernah ketemu waktu last show-nya Kak Ayana. Gue mah sering ketemu. Ikut yang K3 versus K3 nggak sih, Kak Aca? Ikut? Oh iya, berarti pernah liat. Ikut nggak sih? Ikut nggak sih? Ikut, orang itu ciup ya aja. Iya kan? Iya kan Naomi, cantik banget. Kayak vibesnya kamera. Gue pernah lihat. Iya iya benar. Kan gue pernah ya waktu itu lagi handshake. Terus kan kita ruangannya di sini kan. Itu kalau nggak salah mau graduationnya CUP deh. Ada kan Naomi gitu kan. Terus gila guys, kayak Barbie. Banget. Oh my god. Kata Koko gini. Ih, gila. Cantik. Secantik banget. Cantik banget. Auranya tuh seksi-seksi. Kalau siapa adanya kasihin kayak Kak Dudut. Kalau Kak Dudut tuh lucu. Lucu banget. Kebalikannya gitu loh. Itu sih dari lucu di apa ini namanya? Cucu-cucu ya. Iya, ngegibahin senior pun maaf ya. Kak Veranda aku suka auranya ya. Auranya ya. Kayak kayak diem aja tuh kayak nah, ada kayak ini gitu. Nih guys, kayak misalnya apa tuh namanya? Bidadari turun terus kayak auranya itu loh. Bukan gibah ini mah emang tapi emang cantik, ngerti enggak sih kayak secantik itu. Kak Aca sih gue suka banget matanya Kak Aca. Kayak bulu matanya lentik banget terus matanya kayak indah aja gitu. Gue juga sih. Gue juga sih kayaknya. Enggak sih bercanda. Bidadari dari tim T siapa? Gue. Kita berdua dong. Gue. Kita berdua. Mau meninggoy gak? Kalau Lulu gimana di mata Kola? Okay. Mukanya udah gitu, okay. Kalau Kamelody mah jangan ditanya ya. Bening banget gak sih? Kayak dari jauh pun kelihatan gitu loh. Gak usah ditanya. Aca mirip Indah. Hah? Hah? Enggak ah. Itu maksudnya Kak Aca bulu matanya indah, tadi lu ngomong gitu gak sih? Enggak, tapi ini Aca mirip Indah tapi katanya. Tapi dia tanya-tanya. Gak tau lah. Kalau Kak Sanju matanya indah. Oh kalau Kak Sanju. Oh gue bener-bener vibesnya ya. Kan gue pernah nari ini, lu tau gak? Ubala apa? Arashi ya? Gue pernah nari itu waktu graduationnya Kak Sanju kan. Baru masuk. Pas kalian baru perkenalan. Terus kayak vibesnya tuh dia tuh kayak dia nari. Terus kayak kalau misalnya gue ngeliat gitu, gue ngeliat dia tuh kayak jadi ikutan semangat nari. Wah gila sih, mantep banget emang. Tanyain skincare-nya. Kayaknya emang udah cantik dari lahir gak sih? Kayak udah cantik dari lahir. Sini. Teret teret teret. Kak Kinal tuh baik banget. Iya weh, sumpah baik banget. Kayak keibuan banget ya. Kayak bahkan kita lagi nonton apa ya? Nonton atau apa sih yang dibawa cemilan banyak banget. Ingat gak waktu itu? Nginep. Nginep. Lu ikut gak nginep yang graduation ini? KTV. Graduation KTV. Lu ikut? Enggak. Tapi kita ada yang kita dibawain makanan. Iya, pernah. Tapi apa ya? Waktu itu. Pokoknya adalah Kinal kan galak enggak? Enggak galak aslinya. Ya kalau kitanya macam-macam ya dia galak lah. Kak Reza Habib. Jangan dibaca. Oke. Okay. Hai.
Tapi pernah sentil kaki Nala enggak? Enggak lah. Enggak pernah lah. Tidak bermain seperti itu. Kak Baby itu ini deh, yang apa sih kayak dari dulu sampai sekarang mukanya enggak berubah. Iya ya. Ya begitu deh, jadi kayak awet muda. Kayak dari iya iya benar banget, awet muda. Kayak kalau masih kalau di Kak Baby umurnya berapa? Kalau kalau kata gue Kak Baby kalau orang bilang umur dia 18 tahun gue masih percaya. Misalnya, iya. Awet muda gitu loh. Kayak dari awal masuk. Kenapa sih cakep banget? Aku pernahnya niban Kak Gaby, guys. Aku bukan aku yang diinjek. Iya gue apa? Masih banyak banget ya. Banyak banget nih, tanya semua, tanya. Noro, kenapa Kak Seto dipanggil Kak? Apa? Kenapa Kak Seto dipanggil Kak? Karena sudah dia inian ini gak sih? Inian apa? Tanya. Dia punya homeschooling ya? Tanya. Oh iya. Dulu kan gue kan kayak lagi berat-beratnya BNT waktu itu. Terus gue kayak pengen bilang ke bokap gue mau homeschooling di tempat Kak Seto. Inspirasi dari mana itu? Gak tau kan. Gue tau kalau Kak Seto punya homeschooling. Gue pengen. Suka insecure gak kalian? Jujur gue enggak. Kadang kayak insecure ya, biasa aja insecure ya, enggak yang kayak ih gue insecure banget sama lo gitu. Iya. Biasa aja. Ya orang mah insecure nah, pasti bisa. Wajar, cuman enggak yang berlebihan sampai dipikirin tengah malam gitu. Aku kalau overthinking, supaya aku jarang banget overthinking. Overthinkingnya tuh biasanya masalah kayak pertemanan aja gitu. Mm-hmm. Bukan karena kayak ya gitu loh. Tambo. Terus aku tuh guys kalau enggak bisa tidur aku nonton desain rumah. Kayak semalam. Iya. Bahkan kalau sampai jam berapa nontonnya? Jam berapa? Jam 3, woi. Iya, jam 3. Sampai jam 3 aku nonton desain rumah. Aku enggak tahu, aku suka banget desain rumah. Kayak menginspirasi kalau nanti cita-cita gue pengen punya kos-kosan. Sampai aku download aplikasi Mami Kos. Padahal lu gak ngekos. Aku kayak mau cari-cari gitu loh kalau dekat FX kosan yang bagus. Jadi apa. Kadang dia menyuruh aku. Iya. Apa aku saran. Yang mensarankan. Tapi aku gak mau jadi itu arsitek gitu. Hah? Enggak. Bikin kos di Jogja. Aku maunya di Jakarta tapi kosnya. Tapi tanah Jakarta mahal, guys. Semoga aja gue ada duit. Amin. Amin. Riset pasar. Desain interior mau gimana? Gue mau desain interior, cuman kayak mana ya? Katanya sih kerjanya begadang-begadang gitu. Di kafe, kalau di kafe juga gitu susah banget. Di kafe apa? Di kafe. Apa? Desain gitu, desain. Oh. Jadi harus apa di kertas gitu terus iya gambar. Nah masalahnya gue nggak bisa gambar. Sama aku dulu juga disuruh masuk situ tapi gue nggak bisa gambar ya udah. Gue bisanya kaligrafi, kalau nulis gitu baru gue bisa. Lu ingat gak yang gue gambar telur pasca tapi BNT? Nggak tahu ya, gue sempat foto. Jadi gue gambar poster Boku no Tayo tapi di telur. Tapi telur kayaknya gue tahu deh, tapi telur karena udah dimakan sama bapak gue. Arsitek. Pengen sih guys jadi arsitek, cuman gak tahu aku lebih milih pengen ekonomi. Kamu bisa bahasa Jepang gak? Katanya ada yang nanya. Bisa oh, dikit-dikit. Ohayou gozaimasu. Kalau bahasa kayak oyasumi, ohayou gozaimasu, arigato. Terus kalau selesai kegiatan apa? Otsukaresama desu. Terus sebelum makan apa? Itadakimasu. Nah teknik sipil. Wow. Teknik lah. Sipil apa sih? Enggak tahu. Teknik sipil ngapain, guys? Bukannya biasanya teknik gitu cowok ya? Psikolog aja lah. Masa gue mau meriksa gangguan jiwa gue? Itu kan memahami diri sendiri gitu loh. Oh iya. Kak Baby sama Kak Gaby ya itu psikolog. Kamu juga. Hukum. Mau ngapalin pasal plus blocking loh. Ada gue tuh hukum. Adek gue kan
mulutnya remeng ya, jadi cocok jadi pengacara. Benar. Iya kan? Benar. Emang kayak ya udahlah. Nih kalau kata bokap gue tuh, jadikan kekurangan kita jadi pekerjaan kita. Oke, Bang Jago. Jadi kayak adek gue kan misalnya berisik di mana-mana. Terus iya. Tapi kalau misalnya masalah nawar gitu, gila adek gue nawarnya jago banget. Apalagi ya guys, kalau di Pasar Senen kan rata-rata orang Batak ya. Kayak, ayolah bang, kita kan sekampung. Udah segini aja, segini aja. Eh, terus iya-iya aja. Remeng. Iya. Coding. Coding itu yang komputer itu ya? Gak tau. Gue pernah, kan sekolah gue berbasis IT ya. Jadi semuanya harus ngerti kayak Excel gitu-gitu. Terus gue suruh ngoding, bayangin anak IPS disuruh ngoding. Terus gue kayak, gue tanya siapa coba, gue tanya Kabri sama si Jaslyn. Iya, Kabri pinter banget tau. Iya, Kabri pinter banget. Terus masa dia gambar di handphone? Terus kata gue, terus kayak, aduh, gimana? Bagus banget, lu lihat deh nanti Twitternya. Bagus banget, dia gambar si Jaslyn. Wow. Sama gambar siapa gitu, gue gak tau. Nabila juga gambarnya yeah. Bagus. Itu kalau setahu gue kalau gambar gitu harus di tap gitu nggak sih, terus ada pen tap. Kalau si Jaslyn di pen tap kan. Beri otaknya udah core mantep. Ngoding seru ya, salah titik koma aja. Iya, jadi dia tuh kayak masukin apa ya, aduh susah deh jelasinnya. Soalnya dulu temen gue anak coding itu yang jadi, ya itu dia emang kerjanya ngoding di BCA. Iya? Tapi kayak keren gitu gak sih? Keren. Terus gue suka nanya dia. Baik banget lagi dia. Ya emang Kak Jaslyn baik banget. Beri isi kepalanya komputer. Enggak gitu dong, masa komputer berapa? Doang. Wah, wow, kita udah 1 jam, guys. Oke. Baterai aku juga udah 10% tadi. Jadi terima kasih untuk kita korot dulu nih. Kak Mario, Kak Ukechan, Almafira, Hisamaru. Hisamaru udah lama. Hizugiya. Kak Firya, Kak Hizugiya. Fanny, ntar gue bilang Fanny. Kak Eksan, Kak Nasron, Kak Nasron Kun, Kak Eksanto. Terus begitu. Ntar ya. Siapa sih nih? Ketutupan. Di kosan. Kak Bayu, Kak Papicilo. Sobat Halu dan Mas Kumbang. Bohnya lagi coba ada Kak Doni APR. Kak Laila. Ya pokoknya kalian remet semua dulu. 1514 orang yang gabut, sudah nonton orang gabut. Jangan lupa nanti malam nanti siang ada Pajama Drive dan langsung lanjut ke Fly Team T jam 7. Jadi jam 7. Jangan lupa nonton, oke? Okay? Bye, sekarang kita mau mandi lu. Dadah. Mau mandi. Nanti kalau kita udah cakep baru apa? Baru OTW. 1500 pengangguran. Iya sih, kalian emang gak apa-apa ini ya? Hari Sabtu, jadi oh, waktunya... sesi foto dulu. Mereka yang fotoin. Kenapa gak foto sendiri? Kita screenshot ya. Sisi staff gue mana? Tapi macet. Ayo lah. Ya ada notification. Ulang. Dah. Thank you for today. Bye. Dadah. Okay. And. Dadah.